Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk para sahabat Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah, Mimin hadir kembali dengan berita-berita terbaru nih guys. Nah, di sini Mimin akan memberikan info yang sangat menarik begitu ya untuk kita simak. Nah, Amanda Manopo dan Arya Saloka berdansa nih guys di atas kapal ketika merayakan ulang tahun Andin. Nah, ini nggak bosan-bosan ya kita bahas begitu ya, karena momen ini adalah momen yang sangat langka begitu ya. Dalam unggahan Instagram @mncpicture, Amanda Manopo dan Arya Saloka terlihat berdiri berhadapan di atas kapal. Amanda Manopo yang saat itu mengenakan dress berwarna merah tampak anggun. Sambil membawa buket bunga yang diberikan oleh Arya Saloka, Amanda Manopo dan Aldebaran tengah rayakan ulang tahun. Bunganya cantik, ujar Amanda Manopo. Wajah bahagia Amanda Manopo terpancar saat dirinya tersenyum sambil menatap Arya Saloka yang ada di hadapannya. Pemeran Aldebaran tersebut juga kenakan jas dengan warna senada seperti istrinya, yaitu merah. Arya Saloka berikan ucapan selamat kepada Amanda Manopo yang kini tengah berulang tahun. Selamat bertambah usia ya, ujar Arya Saloka. Perasaan bahagia juga terpancar dari senyum Arya Saloka. Kedua pemeran sinetron Ikatan Cinta ini tengah langsungkan kebahagiaannya di atas kapal dengan ukuran besar. Kapal yang berwarna coklat tersebut terlihat berada di tengah lautan. Di atas kapal tersebut juga telah tersedia satu meja dengan lapisan kain putih dan dua kursi yang disusun rapi. Sajian makanan di atas meja mengisyaratkan jika Amanda Manopo dan Arya Saloka akan lakukan dinner bersama. Suasana malam romantis semakin tergambar ketika pemain saksofon meniup alat musiknya. Amanda Manopo dan Arya Saloka lakukan dansa bersama di atas kapal dengan iringan alat musik dari saksofon. Amanda Manopo dan Arya Saloka terlihat sangat menikmati malam berdua. Bukan hanya itu, Amanda Manopo dan Arya Saloka juga saling bertatapan ketika di atas kapal. Kamu emang gak pernah menunjukkan cinta dengan kata-kata, tapi kamu selalu ngelakuinnya mas, ujar Amanda Manopo. Nah guys, di sini juga kita lihat ya guys, terlihat begitu ya Amanda Manopo memeluk Arya Saloka dengan sangat hangat begitu ya. Nah, kehangatan ini terasa banget nih mereka berdua ya guys di malam yang dingin, namun aduh ini romantis banget ya. Nah, ini dibagikan oleh Aladdin Watt. Siapa masih terbayang-bayang episode semalam? Siapa siap-siap ada banyak slow-mo hari ini ya? Suka banget sama deep talk mereka pas dansa di kapal ini. Dan gini gimana perhatiannya Mas Al yang kasih jasnya supaya Andin gak kedinginan. Dia pun selalu usap air mata istrinya setiap kali dia gak bisa nahan nangis. Love banget, everything was just perfect from every angle. Begitu ya. Nah, terlihat memang ya ampun, ini emang bikin meleleh banget ya guys. Penampilan Arya Saloka dan Amanda Manopo semalam benar-benar totalitas banget ya aktingnya ya guys. Nah, terlihat di sini ditulis dari komentar Cik Isman, pokoknya Ikatan Cinta tadi malam the best, love banget. Keren acting yang benar-benar dari hati yang dalam. Sampai nangis nonton kebahagiaan mereka, begitu ya. Di sini juga dari Wati, dari Kain, begitu ya, Kain and Etnik. Selamat pagi juga Min, masih gak nyangka kalau mereka masih bisa bersama lagi. Perhatian, pelukan, dan usapan tangan Papa Al masih sama kayak kayak dulu, walaupun amnesia. Love banget sama tayangan tadi malam. Semoga sehat semua buat pasangan Soangku dan tim Ikatan Cinta juga. Terima kasih MNC sudah membuat scan Aladdin yang romantis yang kami rindukan. Semoga kapal Aladdin selalu berlayar selamanya, sehidup sesurga, begitu ya. Nah, dari Wati, kaulah segalanya untukku, kaulah belahan hati ini. Aduh, kok bikin nangis lagi sih pagi gitu ya. Tapi tangis bahagia, masih baper, masih ikut senyum-senyum melihat berjamurnya postingan episode semalam. Pagi ini jariku udah keriting berselancar di Instagram dan FB. Selamat
pagi semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, memang ya guys, acting mereka ini emang benar-benar optimal begitu ya guys, dan juga kru Ikatan Cinta pun memberikan yang terbaik untuk kita begitu ya. Aduh, emang dari kostum begitu ya, dari kostumnya, dari kapalnya, emang udah aduh ini nyatu banget begitu ya. Dan juga Amanda Manopo juga semakin mencair aja nih dengan Arya Saloka ya, semakin dekat saja begitu ya guys. Aduh ini ya, mereka berdua ini emang pasangan yang ter the best ya guys di sepanjang sinetron tentunya guys. Nah guys, sekian dulu ya info Mimin pagi ini. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.